guna menertibkan protokol kesehatan berupa penggunaan masker. Pemda Lombok Barat di-backup TNI Polri dalam gelar razia secara serentak yang terpusat di GMS Kerung Lombok Barat. Adapun yang hadir dalam razia penegakan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020, di antaranya Satuan Pol PP Provinsi NTB, personil Polres Lombok Barat, Kodim 1606 Lombok Barat, tokoh agama dan stakeholder terkait. Himbauan gencar dilakukan Pemda Lombok Barat bersama TNI Polri hingga pemberlakuan Perda. Namun masih saja puluhan terjaring razia akibat tidak menggunakan masker dan mendapatkan sanksi sosial dan denda Rp100.000. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo SIK turun dalam giat tersebut dan menjelaskan tindakan akan terus dilakukan guna mencapai zona aman di wilayah Lombok Barat. Akan tetapi apabila masih menemukan masyarakat atau ASN yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, akan dikenakan sanksi sosial dan administrasi sesuai dengan Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020. Jadi hari ini kita sudah melakukan penindakan pada masyarakat-masyarakat yang tidak menggunakan masker di jalan raya. Kita TNI Polri tentunya memposisikan diri untuk memberikan backup penuh kepada Satpol PP yang menjadi leading sektor dalam kegiatan ini. Tentu kita berharap melalui kegiatan ini pendisiplinan masyarakat bisa lebih maksimal lagi kita lakukan. Dan kita berharap melalui kegiatan ini yang kita pastikan akan terus kita laksanakan setiap hari bisa semakin memberikan rasa disiplin kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk menerapkan protokol COVID. Tak hanya itu, 4 sekawan tokoh agama dari Lombok Barat ikut serta dalam razia protokol kesehatan guna menyelamatkan masyarakat dari penyakit menular. Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar, selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Sawah Al-Islamiyah menjelaskan pentingnya protokol kesehatan COVID-19 dalam memakai masker, karena masker banyak manfaat dan dapat meminimalisir polusi udara yang sangat merugikan kesehatan. Keterlibatan kami 4 sekawan yang merupakan para tokoh dan pimpinan Pondok Pesantren, para ulama dan Tuan Guru, ini pertama karena kami sangat peduli dan ingin menyelamatkan rakyat, masyarakat dari bahaya COVID-19 ini. Dan tentu terkadang sering bahasa-bahasa pemerintah itu kalau tidak melibatkan para ulama, para kiai, para tokoh agama, itu kurang begitu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Maka kami atas kesadaran sendiri 4 sekawan ini terjun ikut dalam razia masker hari ini supaya lebih mengena dan lebih berdampak lebih besar kepada masyarakat tentang memahami bagaimana masker ini harus dipakai. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Aziz Safroni, GTV melaporkan.